kesimpulan ya. Ini perdamaiannya. Ini perdamaiannya. Inti-intinya ya. Udah. Ini. Sudah. Lagi tahan, Bang. Sudah ya. Bang, saya memutuskan untuk mencabut laporan suami saya. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf, dan orang tua saya pun Masya Allah Alhamdulillah memaafkan. Yang terjadi adalah Lesti ada dua ekspresi besar yang kelihatan, yaitu satu itu sedih, keduanya takut, ya. Dan dua emosi ini istilahnya tidak menampilkan bahwa dia dalam kondisi tertekan. Satu sedih ketika dia menyampaikan bahwa dia mencabut segala macam. Dia mencoba tersenyum, tapi senyumnya senyum polite smile ya, senyuman sopan, karena nggak ada tarikan lain selain di wajah bagian bawah yang bergerak. Kemudian untuk beberapa saat dia sempat agak turun ke bawah gini, diem, tapi kemudian langsung cepat sekali naik ke atas lagi. Dia sedih, bisa jadi karena dia harus melalui ini semua, yang buat dia sebetulnya nggak perlu gitu harusnya. Kalau misalnya bilarnya benar, nggak perlu ngalamin KDRT dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kondisi ketika dia bersama bapaknya, ketika bapaknya ngomong dan dia ngelus-ngelus gitu, ini berusaha tersenyum lagi, terus kemudian dia sempat agak turun ininya, terus kemudian ini ngenceng, itu takut. Bisa jadi dia takut bapaknya kenapa-napa, kita nggak tahu loh kondisi kesehatan bapaknya gitu ya. Dia khawatir bapaknya nanti terlalu mikirin dia dan lain sebagainya. Alhamdulillah pas saya nyampe juga dia langsung merangkul saya, meminta maaf. Dan saya sebagai manusia biasa, ya orang saya salah apapun, insya Allah saya maafkan. Ayahnya Lesti dalam kondisi ini itu sebenarnya lebih cenderung ketegang. Tegang kenapa? Karena berbagai macam emosi yang kayak campur aduk yang dia sedang rasakan. Ketika dia sedang mengucapkan statementnya, suaranya bergetar. Ya, bergetar itu bisa karena takut, bisa karena marah, bisa karena sedih, bisa macam-macam bergetar. Kalau campuran ketiganya apalagi, itu tegang gitu loh. Itu yang kita kalau bisa lihat. Yang dia lakukan dia adalah basahin bibir gini, terus kemudian dia megang garuk muka kayak gini gitu. Dan itu yang terjadi adalah penanda bahwa dia itu stres ya, tapi wajar, siapapun dalam posisi dia pasti dia akan merasakan stres seperti itu. Nah, yang kedua, ketika dia melakukan permintaan maaf, itu ada tiga unsur ketika seseorang itu meminta maaf yang perlu dianggap bahwa bisa dikatakan bahwa permintaan maaf itu adalah tulus atau tidak tulus. Bilar ketika menyatakan hal tersebut, dia tidak memenuhi semua unsur tersebut, cuma dua Bilar menyebutkannya. Jadi pertama, siapa yang minta maaf itu harus jelas. Saya minta maaf, jelas, Bilar menyatakan itu. Dua, kepada siapa minta maaf? Kepada Lesti, keluarganya, disebutkan nama Bilar, memenuhi dua unsur. Tapi yang ketiga tidak. Apa? Unsur bahwa kesalahan apa secara spesifik. Dan Bilar tidak menyebutkan, dia hanya menyebutkan kata-kata bahwa manusia wajar mengalami kesalahan, kekhilafan, termasuk saya. Dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa dia tidak menyebutkan hal tersebut? Bisa macam-macam alasannya, bisa satu gengsi.
Kedua, dia tidak merasa bersalah. Ini kemungkinan-kemungkinan mungkin terjadi ya. Ketiga, dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang normal misalnya. Gitu. Nah, ini semua kemudian bisa membawa kita pada sebuah kesimpulan sederhana. Dia minta maaf dan menyatakan menyesal karena butuh untuk dilepas atau memang minta maaf dan menyesal. Kan muncul pertanyaan tersebut. Saya akan mengambil dari lagunya Rihanna gitu loh ya. You only feel sorry because you get caught. Kamu cuma menyesal karena kamu ketangkep. Kalau nggak ketangkep, Lesti nggak ngomong, apakah kamu akan menyesal? Apakah kamu akan minta maaf sama Lesti? Kan itu pertanyaan saya pada Bilar jadinya. Ya, tapi kembali lagi pada bahwa itu yang bisa menyatakan di dalamnya dia dan cuma dia dan Tuhan. Tapi bahwa untuk unsur bahwa itu tulis 100%, enggak. Ada selalu ada konsekuensi ketika seseorang itu melakukan sebuah tindakan. Konsekuensinya apa buat Lesti? Dia berada dalam bahaya. Ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi setelah ini. Satu kemungkinan pertama adalah Bilar nggak memperoleh efek jerah. Buat teman-teman semuanya, ya kalau dibilang bahwa, oh mikirnya yang jelek-jelek gini. Kalau yang bagus terjadi, nggak usah dipikirin. Lesti aman, mereka bahagia, hidup sehat, sentausa, bahagia seumur hidup. Ya nggak usah dipikirin, yang kita analisa kalau nggak bagus gitu loh. Satu tadi, Bilarnya nggak jerak. Karena efek dia tahu bahwa lain kali nanti kalau misalnya dilaporin lagi, bisa dicabut lagi. Yang kedua, Lesti akan sulit membuat laporan karena dia sendiri akan merasa malu lah. Dia merasa akan, kalau kejadian lagi ya, kalau kejadian lagi, dia akan merasa malu, dia akan berpikir nanti dibilang pelin-pelan, dia akan berpikir nanti muka gue ditaruh di mana, dia akan berpikir nanti keluarga gimana. Dan yang ketiga, Bilar jadi lebih pintar. Dia akan bisa tahu, oh jangan ada saksi, jangan ada bukti berikutnya. Dan itu menempatkan sekali lagi Lesti dalam posisi yang paling gak enak dalam hal ini.